demo kita untuk memberikan support kepada Bapak PJ Gubernur kita untuk menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Nah, apa bentuk supportnya adalah supaya beliau bisa menetapkan upah minimum provinsi itu yang berkeadilan. Apa maksudnya berkeadilan itu adalah kenaikannya itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta. Kenapa? Karena di tahun ini, tahun 2023 aja nih, sudah ada kenaikan macam-macam tuh, mulai dari bensin, kenaikan bahan makanan pokok begitu ya, dan seterusnya. Bahkan sampai sekolah juga ikut naik, begitu kan? Nah, harapan kita Bapak Gubernur berani memberikan sebuah keputusan yang bijak buat kaum buruh DKI Jakarta. Nah, sebagai catatannya, tahun lalu saja beliau berani menetapkan kenaikannya itu 5,6% tahun lalu. Nah, artinya kami berharap beliau bisa memberikan kenaikan yang pantas.